Lur, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga dulur-dulur semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezekinya ya, Lur. Hari ini hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 ya, Lur. Di saat ini saya sedang berada di Jalan Daan Mogot, Lur, tanah tinggi. Dan ini kalau ke arah kiri itu mengarah ke Cikokol atau Serpong ya, Lur. Ini saya lurus, ini bisa mengarah ke arah Pasar Baru, Kota Bumi ya Lur, Pasar Kemis, Jatiwung, Cikupa, dan seterusnya ya Lur. Nah ini untuk yang jalur sebelah kanan, ini untuk yang berputar ke arah Jakarta, karena di sini jalannya jalan satu arah Lur. Nah kali ini nih saya mau jalan-jalan ya Lur. Ini ke arah Jalan Raya Serang. Di sebelah kiri tuh kantor wali kota Kota Tangerang ya. Nah ini di depan ada lampu merah. Kita ambil ke kiri. Itu lampu merah Taman Makam Pahlawan ya. Nah ini buat dulur-dulur ya yang mau melakukan perjalanan ya, ini khususnya menggunakan sepeda motor ataupun mobil, cuma ini lewat jalur arteri ya Lur. Yang mau ke arah tadi yang saya sebutkan itu, ke arah Pasar Baru, Jatiwung, Bitung ya, Cikupa, dan seterusnya, ini bisa disimak video ini ya Lur. Nah ini juga bisa mengarah yang tadi saya sebutkan ke arah Kota Bumi atau Pasar Kemis, cuma nih nanti saya tujuannya nggak ke situ ya Lur. Saya akan menuju ke arah Jalan Raya Serang. Ini depan bisa masih lurus, bisa ambil ke kiri ya. Ini saya mau ambil ke kiri Lur. Ini jembatannya begini ya modelnya. Nah ini nanti ini biar bisa melihat suasana alun-alun Kota Tangerang Lur. Ini di hari Minggu ini sangat ramai ya, banyak yang berolahraga. Bisa dilihat ya, nih suasana alun-alun Kota Tangerang atau Ahmad Yani. Nah di depan itu nanti kita ambil kiri ya Lur. Tadi kalau misalkan dulu-dulu lurus ya, nggak ambil kiri kayak saya ini juga bisa tuh, terus di depan itu ambil ke kiri. Itu kalau ambil ke kanan itu balik lagi ya Lur ke arah Jakarta atau kembali lagi ke Jalan Daan Mogot. Ini juga sebenarnya di sini masih Jalan Daan Mogot ya Lur. Itu bisa dilihat nih di depan Polres Kota Tangerang. Nah ini untuk awal Jalan Daan Mogot di Kota Tangerang. Ini diawali dari sini Lur. Dari depan Polres Kota Tangerang ya. Ini juga ada rumah sakit dan Mogot. Nah, di depan itu kita ambil ke kanan.
Kalau lurus itu bisa ke arah Pasar Anyer ya, Lur. Ini di sini sebenarnya juga masih masuk jalan dan mogot ya, Lur. Nah, ini mungkin sampai sini, Lur. Ini akhir jalan dan mogot atau awal jalan dan mogot di Kota Tangerang. Dan ini jembatannya sudah bisa dilewati ternyata, Lur, nih. Udah agak lama saya nggak lewat sini, dan yang sekarang sedang diperbaiki ya, atau renovasi itu yang sebelahnya. Nah, ini buat dulur-dulur nih, sehabis jembatan kalau yang mau ke arah Kota Bumi ya, ke Pasar Kemis maupun Sepatan, itu bisa ambil ke sebelah kanan ya, Lur, nih, ini arah ke Kota Bumi. Dan ini kita sudah memasuki Jalan Merdeka ya. Dan itu kalau ke arah kiri, depan lampu merah ke kiri itu bisa ke arah Karawaci ya, Lur. Jalan Imam Bonjol. Nah, ini kita sekarang melintas di Jalan Merdeka. Untuk daerahnya sendiri ini kita sudah masuk di daerah Cimone ya. Ya masih Cimone apa Pasar Baru ya, Lur, nih. Saya kurang hafal juga perbatasannya. Pokoknya kalau daerah sini nih sudah hampir masuk Cimone ya. Jalanan Jalan Merdeka. Nah, ini Lur, suasana jalan menuju Jalan Raya Serang ya. Nah, ini buat dulur-dulur mungkin yang mudik ke arah Rangkas, Pandeglang, Serang maupun ke arah Merak ya, Lur, nih, yang menggunakan sepeda motor khususnya dari arah Jakarta, khususnya yang melewati Jalan dan Mogot, ini pasti lewatnya lewat sini, Lur, kebanyakan ya, lewat Jalan Raya Serang. Dan sebenarnya di video saya juga sudah ada ya, Lur, itu videonya rute dari arah Jakarta menuju Rangkas Bitung, Serang, Pandeglang maupun ke arah Merak ya. Nah, ini saya sekarang mau jalan-jalan lagi sih, Lur, ini. Ya niatnya sih nanti mau ke Rangkas ya, ini kalau sampai. Ya, kalau enggak nih ya jalan-jalan aja, Lur. Dari sebelah kiri itu masuk ke Terminal Cimone ya. Untuk suasana arus lalu lintas ini di hari Minggu tanggal 4 Juni ya 2023. Ini sekitar pukul 8.30. Ini cukup lengang ya, Lur. Ini biasanya di sini sangat ramai kalau hari-hari kerja. Hari ini kita sudah masuk di Jalan Gatot Subroto, Lur. Untuk Jalan Raya Serang sendiri itu nanti dimulainya dari Bitung ya. Terus jalannya namanya Jalan Raya Serang, Lur. Dan nanti dari Bitung. Dan untuk tadi ya, itu dari Jalan Dan Mogot saya.
terus melewati Jalan Merdeka, dan ini kita sudah masuk Jalan Gatot Subroto. Ini di sini hati-hati ya, Lur. Ternyata sebelah sih sudah tahu ya, kadang-kadang lupa, Lur, ada polisi tidur. Itu depan sebelah kanan ada rumah sakit ya. Itu rumah sakit Anissa. Dan sebentar lagi kita juga akan melintas di flyover Jatiwung ya. Oh, biasa terkenal dengan sebutan flyover Tip Top. Itu ada petunjuk arah ya, ini arah Serang, Tiga Raksa, Cikupa. Ini flyover yang cukup ekstrim ya, Lur, karena jalanannya ya bisa dilihat sendiri. Itu sebelah kanan ada Tip Top ya. Lur, jalan ekstrimnya. Jadi ini mungkin dulunya nggak tahu kenapa ya, ini kayaknya flyovernya itu amblas, Lur. Kalau saya nggak salah ya, dulu kalau dengar cerita orang. Ini karena di bawahnya ini kalau sedang musim hujan ya, ini sering banjir, Lur. Jadi mungkin tanah di bawahnya lama-lama amblas ya ke bawah ini, tiang pancangnya. Jadi jalanannya jadi nggak rata, Lur. Ini untuk daerahnya kita sudah memasuki daerah Jatiwung. Itu depan ada pertigaan ya. Itu kalau ke arah kanan itu ke arah Pasar Kemis ya, Lur. Atau mungkin yang di daerah sini tahu ya, itu saya tahunya sih itu di situ banyak pabrik, dan yang saya tahu itu ada pabrik Mitsuba, Broko. Terus ada juga pabrik ini ya, minyak kayu putih kalau nggak salah, Lur. Depan sebelah kiri ada Eksa Bersyukur ya. Ini udah tutup, Lur. Dan kalau ke arah kiri ini juga masuk kawasan ya. Ini kawasan Manis. Ini ada Grand Sol Marina ya di sini. Dan ini dia juga banyak polisi tidur ya. Juga harus sedikit hati-hati. Karena ada yang lumayan cukup tinggi, Lur. Itu ada 3 ya. Ini karena di sebelah kiri kita ada detasemen polisi militer. Dan di depannya lagi itu ada Joni 203 AK ya.
saya lihat sebelah kiri Yoni mekanis 203AK. Dan sebelah kanan itu ada Lotte Grosir. Dan di sebelahnya lagi ya, nanti itu sebelah sana ada Pasar Induk Jati Uwung ya, Lur. Aduh, sebelah kanan. Ini Pasar Induk Jati Uwung. Nah, ini buat dulur-dulur ya, yang mungkin yang mau mudik, Lur, menggunakan sepeda motor khususnya ke arah Rangkas, Serang, Pandeglang ataupun ke arah Merak ya, Lur. Ini karena sebentar lagi kan Lebaran Idul Adha ya. Ini mungkin ada yang berencana mudik dari arah Jakarta menuju ke arah yang tadi saya sebutkan. Ini bisa disimak, Lur, mungkin yang lebaran kemarin ya itu nggak mudik pakai sepeda motor, dan ini di lebaran itu lada pengen mudik lagi pakai sepeda motor, bisa dilihat kondisi atau suasana jalan menuju arah Jalan Raya Serang ya ini. Nah, nanti di daerah Bitung ya, itu pas terakhir saya lewat itu sudah mulai pembangunan flyover ya, karena rencananya itu mau dibuat flyover, Lur, di situ. Dan kita nanti coba lihat perkembangan pembangunan flyover Bitung. Karena untuk hari biasa sendiri ya, hari kerja nih di daerah keluar masuk Tol Bitung itu terkenal sekali dengan kemacetannya ya. Nah, sebentar lagi depan kita akan memasuki perbatasan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ya. Dan untuk Bitung sendiri itu masuknya Kabupaten Tangerang. Ini berbatasan dengan Jati Uwung. Nah, ini dia, Lur, gapura perbatasannya ya. Cuma tulisan selamat jalannya sudah agak rusak ya. Dan ini kita sudah masuk di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya daerah Bitung ya. Ini biasanya kalau di hari-hari kerja, ini di sini dipenuhi kendaraan-kendaraan yang mau melewati tol ya, biasanya pada mau masuk Tol Bitung, Lur, maupun yang baru keluar tol. Lalu bisa dilihat ya, ke arah kiri lalu masuk Tol Tangerang Merak ya, ke arah Jakarta ataupun arah Cikupa. Dan di atas kita ini jalan tol ya, Lur, Tol Tangerang Merak. Ini suasana pagi hari di hari Minggu di daerah Bitung. Ini di sini banyak
sekali agen-agen bis antar kota antar provinsi loh. Dan ini kayak belum ada perkembangan ya lur, kemarin nah itu baru dibongkar ya, belum ada perkembangan lagi ini untuk proyek flyover itu, bisa dilihat baru ada pembongkaran lur untuk proyeknya sendiri juga sepertinya ya masih dimulai itu terlihat ada pekerja, cuma belum terlalu signifikan ya untuk pengerjaannya. Oh iya lur, ini berarti kita sudah masuk di Jalan Raya Serang ya. Tuh tadi kan masuk hitung nih, kita sudah masuk di Jalan Raya Serang. Itu lur, masih dalam proses pengerjaan ya. Itu tahap-tahap awal. Itu rencananya kalau saya nggak salah ya, itu akan dibuat flyover untuk mengurai kemacetan di titik kedua. Dan ini lumayan cukup lengah lur ternyata. Dan setelah Bitung nanti kita akan melewati daerah Cikupa ya lur. Cikupa itu terkenalnya dengan perumahannya ya, itu perumahan Citra Cikupa. Dan itu Jalan Raya Serang ini nih, daerah Bitung ini tanpa pembatas tengah ya lur. Dan depan ini sebelah kiri masuk kawasan industri. Dan sebelah kanan ini pabrik kopi Torabika ya lho. Kalau lewat depan pabrik Torabika itu pasti baunya bau kopi susu ya. Untuk jalannya sendiri di sini bergelombang ya lur, ini nggak terlalu maksudnya naik turun. Nah ini di sini sekarang ada pembatasnya.
Dan sebentar lagi depan itu kita akan memasuki melewati ya depan Citra Raya Cikupa Lur. Itu di depan ya, bisa terlihat gerbang Citra Raya Cikupa. Sebelah kiri lur, gerbang Citra Raya Cikupa. Nah, ini cukup lengang ya lur nih. Biasanya di sini nih sangat padat lalu lintasnya. Nah, ini kita akan melewati depan Pasar Cikupa ya. Nah, depan sebelah kiri Pasar Desa Cikupa. Dan setelah ini kita akan memasuki kawasan Tiga Raksa ya lho. Dan ini buat dulu-dulu yang mau ke arah Pandeglang, Serang ya, Merak itu tinggal lurus. Dan untuk yang mau ke arah Pandeglang atau Rangkas, itu lewat jalur alternatif Maja ya. Itu nanti di lampu merah Tiga Raksa, ambil ke kiri. Ataupun yang mau bisa lewat Cikande, nanti ada lur di situ. Nah, ini saya biasanya kalau ke arah Rangkas atau Pandeglang ya, itu saya lewatnya lewat Maja ya lur. Jadi depan nanti saya ambil ke kiri, nanti ya melewati pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Jadi kita sudah sampai
tiga raksa ya Lur. Terus sebentar lagi depan kita masuk di lampu merah tiga raksa Lur. Nah mungkin ini untuk videonya nanti sampai di sini dulu ya Lur, nanti saya sambung lagi biar nggak kepanjangan karena ini saya bikin full videonya Lur. Oke Lur, sampai di sini dulu ya video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat atau bisa menambah informasi buat dulu-dulu semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu merah Pemda tiga raksa.